A day in my life bermain di kos sapi. Ih, mau dibawa kemana aku ini? Haha, ternyata aku dibawa ke kos sapi. Soalnya di kos aku sendirian terus, merenung-merenung. Akhirnya babuku membawaku ke sini. Akhirnya aku bisa memukuli sapi lagi. Belum. Kok aku rasa berak sih? Saatnya exit lah. Sebelum bermain sama sapi, aku harus membuang kotoran dulu. Gali menggali, gali lubang, gali lubang, gali tutup tutup lubang. Di mana ya sapi? Hahaha, ternyata dia bersembunyi di kamar. Parah. Ih, Sopo, kamu ngapain di situ? Ayo sini ya, main. Ayo, kejar kamu nih. Takut, dasar Sopo penakut. Hey, sapi, siapa bilang aku penakut? Aku ini cuman geli, soalnya kamu sering kelitikin aku sih. Ih, kok kita dua malah bengong ya? Ya, aku mengejarmu, Sopo. Dasar Sopo penakut. Hei, Sopo, ngapain kamu sembunyi di situ? Astaga, ayo keluar sini. Main di tengah-tengah loh, kok kesembunyi di situ sih? Ah, malas sekali lah weh, sering dihalang-halangi babumu di situ, di tengah. Malas sekali aku main. Hah, capek kali lah aku weh, kejar-kejar si sapi. Ini juga babaku tinggal videoin terus. Coba kasih makan, kek. Ini aku mau mengejarnya lagi. Si babu berdua ini, mereka ini cuman ketawa-ketawa. Weh sapi, sudahlah, gak usah kau mengejar-ngejarku lagi. Capek kali lah aku ini. Ih, Sopo, kan jarang-jarang kita main. Ayo, cepat. Masa gitu aja udah capek sih? Matamu, aku kesini tadi belum dikasih makan sama babuku, sapi. Ayo sudah kita sparring, aku sudah kuat ini, ayo cepat. Sabar dulu, sapi, saya masih kumpulin tenaga ini. Tunggu bentar, abis ini aku lawan kamu. Aku ini cuma pura-pura kuat je di depan babuku, biar dia senang. Supaya aku dikasih makan double nantinya. Ih, parah kali lah kau weh. Oh, kamu remehin aku ya. Aku tunggu kamu. Awas aja babu menghalang-halangi. Aku sebenarnya pengen menghabisi, cuman selalu nih babu-babu kita menghalangi. Kalau tidak sudah babak belur kamu. Tuh, capek kali lah kau weh. Kapan ini aku dikasih makan? Pulang aku weh. Ih, perempuan jahanam ini tinggal menggangguku terus lagi. Cuman aku udah gak mood ini, lapar tau. Masuk bersantai dulu lah di keranjang ini. Kayaknya dia nggak bisa memukuliku di sini. Aku mau masuk dulu ke dalam keranjang ini. Ayo sapi, maju kamu, maju kalau berani. Ya mana mungkin lah Sopo, aku mau masuk ke situ. Aneh kamu ini. Hahaha, kasihan Belo. Aduh, kok terlepas sih? Apa mungkin karena badanku yang udah terlalu gendut ya? Aduh, ini sapi bisa memukuliku nih. Hahaha, makanya diet Sopo.
diet-diet matamu, aku ini harus butuh tenaga ekstra supaya melawanmu. Kamu juga ini kecil-kecil, tapi sangat lincah. Waduh, kok aku nggak bisa keluar ini? Babu, tolong keluarin aku, Babu. Hahaha, kasihan deh lo, nggak bisa keluar. Ih, gimana nih bukanya nih? Ih. Lah, kenapa pula perempuan jahanam ini mengajakku bermain di atas panci? Tidak lama ini orang menggoreng kita ini di atas panci. Tapi hitung-hitung seru juga lah, weh. Gak dipantau sama babunya si sapi. Wow. Mana sekali lah kue, main begini begini terus pulang aja lah. Sesekali geran-geran proof of work it. Thank you guys yang sudah menonton.